Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Innama angin pamestine ja'alan dati'ake sapa Allah ad-darul akhirata ing dalem desa akhirah mahalan ingkang dadi panggonan lijazai ibadihi marang pembalasane piro-piro kawulane Allah al-mu'minina kang bodho iman agese bodho mukmin. Mukmin yang dimaksud dalam hukum hakikat yaitu hati yang telah beriman bahwasanya tidak ada hidup selain Allah, tidak ada sesuatu yang bergerak, yang berbunyi di alam semesta ini kecuali itu semua digerakkan oleh zat yang tunggal. Inilah yang dimaksud orang mukmin dalam sisi pengertian ilmu hakikat. Li anna hadhihi daro rono satuhune iki alam dunya. Jadi la tas'u ora amot opo hadhihi dar dunya iki ora amot lamuno kawelasane Allah iku dikekno ning dunya. Nah, iki syariat diriin lantas'u ora amot opo hadhihi dar ma ing barang yuridu kang ngarepake ta ngersakake sapa Allah ayo atiyahum ing yen to maringi sapa Allah ing mukmin ing ma wali annahu lan karena setuhune Allah iku ajalla ngagungake sapa Allah aqdarahum ing pira-pira pangkate mukmin. Orang-orang yang mempunyai iman yang tunggal terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sungguh amat agung derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. An-ayu jaziyahu anduh sangking yento ambalis sebuah Allah ing mukmin bidharin ing dalam alam labako'a kang ora ono sifat langgeng. Jadi Allah niku percuma lek katene bales ganjarane wong mukmin ning dunya. Iki syariate. Laha kedue dan kese mukmin. Sesungguhnya Allah menjadikan akhirat. Akhirat yang dimaksud di sini bukan akhirat-akhirat yang selama ini hanya dibayang-bayangkan oleh kebanyakan kaum muslimin akhir zaman ini, yang kewujudannya tidak nyata
dan tidak pasti. Walaupun itu pasti, akan tetapi tidak bisa kita temui secara syariat. Pokoknya wis besok akhirat. Sedangkan akhirat itu yang mana? Ini tidak ada ujung dan tidak ada keterangan yang menjabarkan hal ini, sehingga umat ini hanya berandai-andai. Akhirat itu besok paling yo gendangnya emas, terus gedungnya dekat pintu, terus di lawangi pinggir-pinggir nong wedok ayu-ayu. Hanya membayang-bayangkan saja. Akan tetapi dalam sisi mutasyabihat inilah, atau sisi hakikat, apa sih yang dimaksud alam akhirat itu, yaitu alam jagatnya hati. Hati inilah yang dimaksud akhirat. Sesungguhnya Allah menjadikan akhirat hati untuk tempat pembalasan bagi hamba yang mukmin. Bagaimana jenengan? Bagaimana hati kita? Ketika kita sudah mengenal siapa yang memiliki nama Allah, bahkan telinga zahir kita mendengar belalang pun, hati kita terus connect terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud qalbu mukminin. Hatinya orang-orang mukmin itu selalu tenang, selalu bertemu dengan Allah. Calon tidak ada masalah. Itu juga Allah sing nyetel. Tidak ada. Ono mayit iso nyetel calon. Ono mayit iso joget. Semua adalah skenario Allah. Inilah keyakinan hati-hati orang yang mukmin, sehingga orang mukmin tidak ada kebencian sedikit pun kepada makhluk Allah seluruhnya. Maka kalau hati kita sudah terbimbing dengan ilmu ini, maka sifat rahmatan lil alamin akan bersemi dari dalam sanubari ini. Dan hal ini pasti bisa dirasakan golongan orang-orang yang ahli syuhud, ahli hatinya memandang Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran yang dimaksud akhirat. Kenapa sih orang-orang yang beriman kepada Allah secara hakikat hatinya selalu tenang, selalu damai? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kenapa? Walaupun secara zahiriah dia hidup sederhana dengan perekonomian sederhana, akan tetapi hatinya tersirami oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menjalani kehidupan ini tidak ada sedikit pun rasa kekhawatiran terhadap selain Allah. Karena hatinya terlalu indah, terus menyaksikan keindahan takdir-takdir yang Allah gambarkan. Justru sebaliknya, orang yang kelihatannya surbane dawa, akan tetapi hatinya tidak beriman terhadap Allah, maka apapun yang dia amalkan pasti bertendensi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedekah pengin dilem wong diarani wong sing ahli sedekah, ahli
kebaikan, ya kan? Haji jadi celuk abah, sudah tidak usah mengelak lagi. Kalau belum mengenal Allah, pasti niatnya ke arah selain Allah. Rekak diceluk umi perengut, rekak diceluk abah melorok. Kenapa ratusan juta kau keluarkan di sana, sedangkan tetanggamu banyak yang kekurangan makan? Kenapa tidak kamu bantu? Kenapa kamu menutup matamu? Kalau kau buat ke Mekah, beratusan juta kau keluarkan, tetanggamu, kenapa kau enggan untuk memberi? Apa yang kamu cari? Bandrol. Ibadah apa yang dilakukan? Keindahan kehidupan ini, kalau kita rukun, saling berbagi, luar biasa. Keindahan yang seperti itulah yang dicintai oleh Rasulullah. Bukan banyaknya kita berhaji, bukan banyaknya kita bersedekah, tanpa didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Buktinya hatinya tidak pernah bertemu Allah. Walaupun sedekahnya banyak secara zahiriah, akan tetapi hatinya buta terhadap Allah, yang akhirnya hatinya selalu gundah gulana, tidak bisa tenang, tidak bisa tentram. Setiap amalnya dia selalu khawatir, setiap sedekahnya selalu dia khawatir. Milih sing cocok tok, sing ngelem nang aku tak sedekahi, sing gak ngelem gak tak sedekahi. Kenapa harus seperti itu? Ilmu dari mana kau dapat? Rasulullah tidak seperti itu. Siapapun umat manusia dibantu oleh Rasulullah. Walaupun orang kafir menghina, mencemooh dia, Rasulullah selalu kaya hati memaafkan dan memintakan ampunan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di akhir zaman ini tidak seperti itu lagi. Saling berebut kekuasaan, saling berebut hebat-hebatan nasab. Saya ini nasabnya titik-titik-titik, lah dikira kancane ya duduk nasabnya nabi ta. Sampai ini ya turunannya nabi, Nabi Adam. Apa kira-kira turunannya Nabi Muhammad kudu dimulyakno? Lek turunan Nabi Adam gak usah dimulyakno. Ya muring-muring Nabi Adam, mat kurang ajar umatmu. Ya lu mulyo dhewe ning donya. Anak putu iki sing piye? Pasti akan terjadi kontroversi sesama nabi. Lah sadaro lek sampean niku dibeluk untuk didoktrin. Bahkan saya pernah membaca di buku sekolah, haji itu wajib satu kali seumur hidup. Kalau tidak haji, matinya kafir. Ada itu buku. Lah, sampai di situ doktrinnya itu loh, doktrinnya itu. Mana ada orang tidak haji matinya kafir? Dari mana keterangannya? Kok ada buku seperti itu? Sisi maksud kaji ketemu Allah, sampean ngrungokno walang tembusi ning urip iku ya haji. Sampean mangan gak rumangsa mangan rumangsa didulang urip iku ya haji. Sampean rokokan gak rumangsa rokokan iki sing ngersakno kabeh urip Allah.
iku ya haji. Haji ku sing ketemu Allah, nemoni Allah, nekani undangane Allah. Hai, tambah parah itu kok. Haji. Orang tukang kacauan. Dajjal teko haji kula parani tambah parah, Pak. Tambah parah nek kacauan. Ya Allah ya Karim. Kula mesakne lho wis tak duwe akeh ora ikhlas. Ora iso nyelametno adine wangsul wonten ngersani Allah. Ya semoga-moga lekas diparingi sadar, akan tetapi konsekuensinya di dalam Quran khatamallahu ala qulubihim apa? Wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu walhum adhamun adhim iqulubihim maradun. Di dalam hatinya ada penyakit, keaguan-keaguan. Merasa memiliki apa-apa di dunia ini adalah penyakit yang harus dihilangkan. Rasa, rasa hati yang mengaku bahwasanya apapun yang ada di dunia ini milik kita ini hilangkan. Rasanya hilangkan. Sadari kalau kita bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Dan ini harus saya jelaskan. Karena tanpa mengenal Allah, tidak mungkin bisa lillah kita. Wali annahu lan karana seduni Allah iku ajalla aku ngake sapa Allah aqdaruhum ing pira-pira pangkate wong mukmin. Sampeyan lek gak iman ning Allah ngrungokno salon jogetan niku lho maksiat jarene Gusti Allah diarani maksiat. Akhire napa yang dihasilkan di dalam hati panas mbede iya sih pun rokok. Akhirnya lewis mendedek jantung gak stabil. Lewis jantung gak stabil mumpone gak teratur. Akhirnya gedene ya gak teratur di dalam tubuh. Maka muncullah penyakit asam urat, lempi, kolesterol dan lain sebagainya. Berdoa Allah. Jadi Allah itu membalas hamba yang mukmin itu luar biasa. Artinya selalu tenang, dimusuhi tenang, disantet ya tenang, di kapak-kapak noniku tenang. Soale ati ini sumeleh sendet total ning Allah. Badi sandet, badi kapano, sakarep-karepe. Lah, dinikmati saja. Apa yang ditakuti tidak ada. Ini semua adalah Allah yang menghendaki, yang menata seluruh alam semesta ini. Kita harus yakin, percaya kepadanya, kepada Allah yang satu. Hilangkan keaguan diri kita. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Karena saya baru datang tadi dari Banyuwangi, berangkat tadi malam. Baru habis isya 7:30 lebih. Ini baru datang. Ya alhamdulillah ternyata ditakdir ngaji malam ini. Saya lek nuntut yo ngaji gak nuntut yo berarti dikon prei ngono ae. Ben. Ae tibane ditutukno 7:30.
Rabbani ya sing iso haji. Alhamdulillah. Imawan sing saged kula aturaken wonten kirang langkungi kulon nyuwun abdi ngapunten menawi wonten sing badhe ditangletaken monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir menuju ke fanaan itu zikir apa, Gus? Yang nomor kali, dari mana asal usul puasa kok sampai satu bulan? Niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir menuju fana. Fana itu apa sih? Fana itu hilang. Apa sih kudu diilang lo? Keakuan ini sampean. Keakuan ini menungsa niku. Fana, fana kah? Itulah yang disebut zikir sesungguhnya. Iki duduk pengerunguku menungso, iki duduk kalamku menungso, iki duduk peningalku menungso, iki kabeh keduwine Allah. Ada lah maksudnya. Lah, sadari itu setiap detik dan saat, dilatih terus sampai betul-betul fana. Kayak sampean apa? Numpak sepeda itu pertama kan ya tiba pertama ke Pak Bas kasih lho sedang wis lihai masih ambil ril pun ya lu nang dalani ya lenah ya jadi rikas niku niku menunjukkan apa sudah terbiasa begitupun zikir menghilangkan menyisihkan keakuan diri manusia sedikit demi sedikit dan mewujudkan keakuan Allah. Maksudnya keakuan Allah itu ngaku tadi Allah ndak. Ngakokno lek muribat iki ngenehi Allah, rengrungmu iki nek Allah ngoten. Menungso nek biasa nekku menungso niku diilangi kan didi, ngoten. Akhire sampean mlaku rumangsa Allah sing nglakono. Ngoten lho akhire niku. Ngoten. Nah, akhire terus dilatih sampai teng ahad. Ahad niku tunggal sing mlaku ya ingsun. Ngoten. Sira iku ya ingsun. Sira iku ya sing gerakno ingsun, sing mlaku iku ya sejatine ingsun. Ingsun niki ya ingsun. Lah, ngoten lho Siti. Dan iki mboten paham lek mboten nglampahi niku pikir niku berlatih terus mungkin napa pemahaman niku didukno ning Allah ketika kula jenengan niku semangat melatih zikir sirul asror menghilangkan mengfanakan diri manusia belajar menghilangkan keakuan manusia maka nanti pemahaman itu dimasukkan sendiri sing jenenge warid niku petunjuk dari Allah agar hati kita semakin terang berjalan menuju Allah. Nah, itu carane sing dimaksud zikir menuju kefanaan. Nah, ini kok. Lek sampean imane ning Allah. Enggak ada masalah toh? Hati kita enggak pegel kan? Enggak. Kan lha maksude hati kita tetap dingin. Lho ya Allah, lho. Ayo saiki kiai ndi sing muni dudu Allah, mesti ngobah mek situ, pangerane mek situ. Enggak bisa. Semuanya Allah. Dijelaskan wis banyak ayat di Al-Qur'an. Bainal masyriqi wal maghrib fa inna madwalu fa sama wajhullah. Nopo jaga tetan, jaga kulon, uwa bendik guna wajahku.
aja Allah. Wis jelas, wis nyoto, wis terang. Tapi kenapa? Kok enggak bisa ketemu? Itu dikarenakan tadi fi qulubi maradun, di dalam hati kita ada penyakit. Apa penyakitnya? Keakuan diri. Ketika kita hilangkan keakuan diri, maka tidak ada pengakuan lagi di dunia ini. Maka akan sembuh penyakit itu, ya akhirnya kita akan ditarik ke makom syuhud, ahli memandang Allah, ahli melihat Allah. Yang melihat itu ya Allah sendiri. Nanti pahamnya ke sana. Ya lanalan sing penting wis ngaji, dilakoni. Sansi sak kuat-kuate. Apa sing dilakoni? Ya ngilangno aku niku diajari, dilatih. Nah, itu jawabannya. Yang kedua, dari mana asal usul puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ku asal usule poso diperintah Allah. Lek ceritane iku gara-gara Nabi Adam mangan buah khuldi, mangan buah khuldi gara-gara dirayu apa Hawa, dirayu bojone jenenge Siti Hawa. Sakjane Nabi Adam ku wis gak gelem jedhek-jedhek wae khuldi, akan tetapi Allah melewatkan kepada Siti Hawa untuk merayu Adam, ya akhirnya Adam iku katut nang rayuane. Nah, akhirnya melanggar perintah Allah. Makanya gak heran lek ono lanang sedekah ketok wong wedok mesti sudo sedekahi jane kaya 500 lagi temen mali sak 100. Niku wis critane mulai Nabi Adam wis Siti Hawa ngono. Ya wis settingan pusat sampun. Gak seneng lek duwe bojo ahli sedekah kaya gak seneng. Kok ndak weno aku wae le bendino wis. Ora, tidak pernah bersyukur. Nah ngaji ya di rumah no, tapi hati ini nolak. Ya kira gak paham, pancet bodoh hati ini. Gak diangen-angen. Dikira gini kok. Angen. Ya Allah. Iku asal usulnya bu. Karena mal bakul di akhirnya nyanggelek 30 dino di Qur'ane. Baru bisa melebu. Akhirnya kalau sampai yang dikongkan poso telung buluh di dino. Kanggu apa? Kanggu berseni dosa-dosa. Kanggu nebus kesalahannya Adam ni kuau. Lah sampai yang ngono dikongkan poso itu tujuannya kongkan bersino hati ni keluar jenengan sego iri, dendam dan dengki dan penyakit-penyakit hati. Kongkon nyuceni hati ini, kongkon duwe hati sing bagus rahmatal lil alamin. Ana lha maksude basa niku. Dewe ngepedak mangan, ngepedak ngumpi, ngepedak kumpul bojo niku tok. Niku ra syariat. Nek sampean posone gur ngono tok 5 taun pancet sing padit pancet medit sing jengkri pancet jengkri.
Tapi lek basa hakikat sing sampean lakoni ngilangno penyakit-penyakit ati, iri, dengki, sombong sing biasa kajuan maling jogo, aku aja sampai kajuan, kajuan niku dibendu Allah. Gak disenengi ning Allah ya gak disenengi ning kanca. Sampeyan nek ngrungokno wong kajuan kok seneng ndak? Ndak seneng, nek ndak seneng sampeyan aja aja kajuan, wong. Cikne disenengi wong, lek sampeyan kajuan tok akhire gak disenengi wong. Wong sampeyan dhewe ngrungokno wong kajuan gak seneng. Apa maneh kancane sampeyan ngrungokno sampeyan kajuan ya padha mawon. Ngoten lho. Sampeyan seneng lek duwe kanca iku meneng, omong sak iki seneng. Ya wis iku gambarane dilatih. Sampeyan ku seneng nang kanca sing ya apa? Ah, oh kanca seneng nang wong apik. Ya dadi wong apik sampeyan disenengi kanca. Ngono. Ya pengin dadi tetanggan sing apik. Ya dadi tetangga sing apik. Aja nungkari tanggane ae. Ya akhirnya mereka api, enak. Percuma sampai sholat, sampai si ngoden, enak. Gak jadi, enak. Ya soalnya tentunya untuk sampean, sampean sedekah riak ya oleh barokah, sampean sodako ndak ikhlas itu ya ono barokai. Tapi jika no di dunia untuk apa? Kei waras, jika i gampang lancar usahane. Mereka itu tidak, tapi hati ini sama yang tidak dikaitkan ketenangan. Ngerti lah. Didik-didik tukaran sampai sing wedok. Didik-didik sampai morotuan ini tukaran. Kesedok didik wis muring-muring. Tidak tahu tenang hati ini. Ngerti lah. Duit ake, hati. Kedabaran terus ya. Dianu didik ini panas wis pegel. Mati dalam keadaan ngono ya sangit mati ini sampean. Mati ku dalam keadaan fitrah suci kembali terhadap Allah. Gelem gak gelem kudu waras atine. Nek gak waras gak iso slamet ya. Harus wajib marasno penyakit-penyakit atine ku wajib. Wajib daripada sholat secara zahiriyah. Sampai sholat pirang tahun ilang, isa ndak? Sholat 10 tahun mau lebih ini, isa ngilangi pegel. Gak isa kenyataan ini. Jadi saya ini ada yang jelas itu ilmu yang kanggo bersihani hati. Jadi lakoni dibersihani hati. Baru bisa selamat. Wa ilaihi raji'un, kembalikan ke Allah. Es asal usul poso anu bu wonten malih pada saat kita awal-awal belajar untuk menghilangkan keakuan diri, yeah, tidak ngaku-ngaku bahwa apa yang kita lakukan ataupun orang lain lakukan bahwa itu sebenarnya adalah ya Allah baterai ini kan semen kan cari baterai ini kan dia baterai ini jalur istirahat. Yeah.
saat kita awal-awal belajar untuk menghilangkan keakuan diri, apapun yang dilakukan, yang terjadi itu adalah karepnya pangeran, karepe Gusti Allah. Nah, bagaimana caranya mengendalikan diri ketika melihat orang lain melakukan kemaksiatan, itu kan tetap tidak boleh dianggap bahwa orang itu yang melakukan, tapi itu sudah karepnya Allah. Nah, bagaimana kalau kemaksiatan itu dilakukan oleh diri sendiri? Kalau orang lain mungkin masih bisa, kalau diri sendiri bagaimana? Terus, maksudnya ketika kita terjebak ke dalam nafsu, terus kok kita anggap misalkan melakukan pencurian, oh sing nyolong membutuh aku, ya Gusti Allah, misalkan seperti itu, atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, ini bagaimana apa namanya sebenarnya bagaimana ini, Gus? Itu saja. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang ahli zulum mulai melatih memfanakan diri, keakuan manusia seringkali terlintas di dalam layar LCD-nya rasa itu muncul. Nah, maksiatiku senuk barang. Iku piye? Sing ngersakno sapa? Ya dalile ya. Wa khairihi wa syarihi minallah, rukun iman yang keenam. Kodok kodar, baiknya kodar, buruknya kodar, itu semua datangnya dari Allah. Eh, gak percaya, bukan tafsiran Syafina. Terus ayat-ayat Quran banyak sekali yang menjelaskan lahu ma fis samawati wal ard, kepunyaan Allah lah langit dan bumi, dan semuanya Allah yang menata apapun di sana. Lah terus ketika maksiat itu datang kepada diri kita sendiri, bagaimana mensikapinya? Lah sampean rumangsa sampean niku ana apa rasane iki? Rasane Allah. Ngerti? Saya ngerti. Ngeten. Yang jelas orang-orang yang sudah makrifat di makom wasilun, akali dibalik nih, jadi iso adaptasi, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Toh ketika kita melihat teman kita melakukan maksiat, hati kita terketuk, das padaku salah, itu ya lakunya Allah. Tapi kita pasti mendapat petunjuk, ya kan? Pasti mendapat petunjuk. Eling no kocomu. Nah, ketika kita mengingatkan ini loh, rasa hati kita ini singiling no Allah apa sampean? Lek sampean singiling no iki jenenge nafsu, lek iki Allah singiling no iki yo hak sangka Allah. Tak ngerti paham ya? Lek rumangsane sampean iki Allah, iya Allah. Lek rumangsane sampean menungso, iki jenenge nafsu. Nafsu iku awake dhewe, diri kita ini lho nafsu itu. Iblis itu ya diri kita ini yang mengaku-ngaku ini milikku, ini milikku semua. Sehingga milik Allah ndak ada sama sekali. Diku aku kabeh gak lunyo. Sehingga bersimpangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang katanya langit dan bumi itu milikku, katanya Allah, bumi itu aku yang membuat, manusia itu juga aku yang membuat, dan yang mempergerakkan pun aku. Nah, berseberangan dengan ayat ini, lekku wabih isini dunia sampai nakoni tabrakan nabi adawi Allah.
Nah, akhirnya secara tidak sadar sampean jejeri kursine Allah. Nek cara kasane ngene, wong aku sing gawe kon kok ngakoni. Wong aku sing gawe aku, sing ngersakno aku kok mbok akoni. Oh niku sapa jenenge apa? Cara kasarane niku ngoten. Ketika rasa hati kita ini semuanya Allah, maka itu hak dari Allah. Cuma biasanya orang yang sudah mulai melatih pikirnya, tidak mungkin terperosok ke dalam kemaksiatan. Ketika kita terperosok ke dalam kemaksiatan, itu pun kelalaian, bukan kesengajaan. Itu pasti. Dan ketika kita dijatuhkan di lubang maksiat itu, kita harus lekas sadar bahwasanya yang buat seperti ini juga Allah. Dalam artian, yo jo, iki nek Allah kabeh. Loh, gak ngono. Maksudnya secara ono poe tonggo niki nek Allah diunduhi. Nah, syariat tetap jasad niki hukumnya syariat. Yang hakikat itu hanya hati. Ngerti lho? Dadi kula njenengan kedah saged menempatkan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Hakikat kanggo ati, lek salat iki regane ya apa? Iki syariat, ruku ngene. Atine mlayune ditata ning hukum hakikat. Ya apa mlayune ati ketika ruku? Ojo ngakoni lek menungsone sing ruku. Iki Allah urip iki sing ngersakno ruku. Atine mlayu mrunu, zahire mungkru. Paham nggih? Zohire melaksanakan syariat, hatinya melaksanakan hakikat, sehingga apa? Zohir dan batin ini sinkron. Jadi tidak mek olahraga dok sampean sholat secara zohiriyah, hatinya harus diilmui. Ketika sampean sujud, hatinya lari kemana? Oh kadang moco subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, pegelang be koncone sing nyilih dhuwit. Dadi balek-balekno. Lambene muni subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, atine muni kapan kon nyaut? Ayo. Kadang subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi atine ketok koncone sing dipegeli. Ya dene. Lho, rokok lambene muni subhanallah, atine meso. Tahiyat iso tutuk malang atine. Piye? Wale wingi mari teko Malang mandek di warung sing dodol ayu. Tahiyat at-tahiyatul buh. Ini kare iku sing dodol kopi wingi. Moso atine mlayu ning warung. Hatinya harus diilmui secara hakikat, jasadnya. Mencuri itu bagaimana hukum jasadnya? Enggak boleh. Ya jangan dilakukan. Kan bukan, kan itu. Nolong hakikat itu kok nyolong. Berarti syariat itu kurang. Karena jadi dia tidak mempelajari ilmu syariat. Kalau orang makrifat yang majedup ini tidak bisa dihukumi. Karena sakarepe udele dhewe. Wong ini wis gak ro awan, gak ro bengi. Podho, jualan gak jualan podho. Nek sampean ya jalok. Ono ngaku majedup coplok suale. Awan melaku. Hati itu ranahnya, hakikat itu ranahnya di hati, ya kan? Secara syariat ya apa nyolong iku? Duh, sore ojo nyolong. Zahir,
artine iki Allah. Ngerti ta? Paham nggih? Paham iki sing ngelingno iki Allah. Ngerti? Niki butuh waktu, Pak, niki. Butuh waktu untuk mengaplikasikan hal ini. Makane terus sampean lakoni, sampean angen-angen. Sampean lakoni, sampean angen-angen. Kok ketemu poinnya di mana? Oh, ngene, Cak. Jadi itu. Kulo jelasnya nyusang jempol, nyusang jempali sampai saya turun laku. Ya saya mentah mawon untuk jaga dipaham. Gimana kalau ada teman kita, ya kita ingatkan. Karena kita ingatkan, cuma bukan manusianya mengingatkan Allah. Zahirnya koyok menungso, tapi hatinya sadar kalau ini semua adalah petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah untuknya. Ya, maka sajane Allah ngandani tadi dewi ya. Kayak ganti sekali. Terus umpama gak lalek wis sampean niku rasa niki Allah ngandani kok gak diturut, gak gelo. Gak gelo. Ya wis berarti turun dikai hidayah ning Allah. Lho mek ngoten tok. Tapi lek sampean ku menungsone sing ngandani kepengin eruh kula lek gak diturut mesti pegel. Ku wandani ya gak ngreken ku ubung-ubung kapalung ya niku mah. Iki rek ana tadi. Saget dipaham nggih. Dadi sampean padukan zahir dengan rohani ini hukumnya sampean pilah. Iki hukum nyolong, iki hukum zahir apa hukum hakikat? Hukum zahir, hukum syariat, melanggar hukum syariat ya sampean elingno secara syariat. Lek sampean elingno secara hakikat menapa? Terus ya apa? Nah, bukan ada orang maksiat kita biarkan. Karena itu sudah aturan dari syariat. Tapi hati kita tidak oleh pegel. Loh, ketika kita apa nyalah nawong karena hukum, berarti kita bukan menyembah Allah, tapi menyembah hukum. Itu cari, tidak bisa dijelaskan secara detail ini. Saya pun tidak bisa menjelaskan. Cuma paham, pahamnya sudah diberikan Allah. Ini mau saya ungkapkan secara belengger atau berzakir? Tidak bisa. Tidak bisa jenengan terima tanpa jenengan cari sendiri, nanti baru paham. Yang penting saya sudah ngasih gambaran itu, harus bisa memilah-milah antara hukum syariat dan hakikat. Bisa diterima jawabannya? Oke, wonten malih. Wonten enten langsung ke pertanyaan surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana minum arak atau bir bintang? Ini memang jentuk tanpa niwani. Sholatnya diterima apa tidak dan gimana hukumnya? Dalam hukum fikih arak itu dilarang, kecuali yang tidak dilarang itu arak yang difermentasi menjadi cuka. Ini juga tahu barang itu ya, soko alkohol arak. Di mana di fermentasi mereka di KI iku cuka iku lho, cuka niku asline soko arak sing digaramkan. Ngono digaramkan. Kalau memang buat masak, sekedar masak, enggak apa-apa. Tapi kalau dibuat minum-minum
yang ya kan sampean kali suruh dewi ngombe gunggungan ambek ngombe ke apa digawe yo gak tahu yo ngerti bedane ya ngono. Salat diterima apa tidak? Salat yang mana? Kalau secara syariat ya enggak diterima salatnya. Maksud apa? Lek wis kepak arek lha saiki klambine kena arak. Ya hukumnya najis alkohol itu, arak itu. Akhirnya kalau najis pakaiannya, syarat sholatnya, syarat sah sholatnya berkurang. Nanti sholatnya kurang afdol. Lek masalah diterima, ini urusannya hati, bukan jasad. Kalau secara syariat sah apa tidak sholatnya? Seperti itu pertanyaannya. Kalau masalah diterima, ini urusannya Allah, urusannya rohani. Nah, gitu. Lalu secara syariat sholatnya sah apa tidak? Ya tidak sah karena mengandung alkohol. Cara syariat. Nah, lek atine iku eling pangeran juga ngerti. Nah, masalah diterima gak diterima, sampean tidak usah membicarakan itu. Kalau hukum fikih sah apa tidak, itu aja. Tidak ada hukum diterima, tidak ada di fikih itu, tidak punya kuasa itu. Fikih hukum fikih itu, makanya hukum fikih itu terbatas. Sah apa tidak salatih? Ya sah. Sah apa tidak? Tidak sah. Hanya seperti itu. Diterima pun tidak. Lu garu deh masalah diterima. Itu ranahnya hati. Nah sahabat ikhlas enggak. Kalau hatinya ikhlas emang Allah kabeh kesadaran nih. Tidak ada alasan untuk diterima. Oh, syarat sahnya itu cuma khusyuk. Kalau kok syarat diterimanya sholat itu kalau ikhlas khusyuk itu. Alladzina hum an sholatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang yang qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang-orang yang beriman. Iman sing dimaksud percaya atine berpegang teguh kepada Tuhan yang satu, hidup yang menjalankan alam semesta ini. Semuanya adalah takdirnya. Sing diarani qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Apa kok beruntung? Ala sapa wong sing iman niku kok beruntung? Alladzina hum an sholatihim khasyi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, ini diarani khusyuk. Kefanaan manusia sudah. Sing sujud Allah rasane iki. Sing ngucap ya Allah. Iki sing jenenge lillahi ta'ala. Tidak ada keaguan sama sekali sedikit pun di dalam sholatnya. Ini jalan yang khusyuk. Bu jawabane masalah diterima gak ru. Karena syaratnya diterima itu cuma ikhlas lillahi ta'ala. Lah sholatnya kalau masalah syariat sah atau tidak gitu aja. Jangan meledek-meledek ke diterima, tidak ada hubungannya. Sholat jasad itu diterima oleh Allah, tidak ada hubungannya. Nah, sah apa tidak sholatnya, gitu aja. Hukum-hukum syariat hanya menata seperti itu. Akan tetapi kalau urusan diterima, ini ranahnya di hakikat marifat, bukan ranahnya syariat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pada hari raya banyak orang mandi di laut? Lha kecil ini kapopo, siapa sih takari? Satu-satu iso ya. Bagaimana pada hari raya banyak orang mandi di laut dan dilihat orang banyak, gimana hukumnya? Loh,
ya gak apa-apa lah apa hukumnya. Hukumnya bagaimana? Ya sah-sah saja. Sing penting jualan. Kayak sama muda, ya gak apa-apa pokok betah. Betah izin ya. No, kepingin diarani jantap rek aku rek tak muda. Ya ketara, mudane wong jantap sing gak jantap, sing jantap-jantapan iki ya ketara. Tidak apa-apa, hukumnya sah-sah saja. Apakah haram? Ya, tidak, mau mandi di laut tuh. Ingin mencari suasana yang fresh, biar stresnya hilang, cari ini ngunuh, cari orang ilmu. Aku ya oleh nasi kuro kepoksan. Kadang ya juga rapat, nang konco-konco, rapat, sekuro kono, dibakar no iwa. Ya beneran wis ngiras-ngirus rapat, ngiras-ngirus nang segoro. Aleke kula niku niat ingsun nang segoro mboten nate. Mboten nate. Cuma kula lek ada segoro niku nggih seneng, seneng merenung, seneng bertafakur. Begitu perkasanya Allah itu. Sampai laut sekian banyak liter itu situ. Dan gelombang terus digerakkan oleh Allah. Subhanallah. Loh, mari teko segoro imane tambah, ndak metele sing tambah. Imane tambah teko segoro. Allah. Pun iku enten malih. Sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma ja'alna ya Allah min ahli iman min islam min ahli ilm min ahli quran min ahli sunnah wal jamaah min ahli zikri wa sholah min ahli syuhudika ya Allah min ahli zikrika ya Allah min ahli ma'rifataka ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam alhamdulillahi rabbil alamin سير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته